What for we live? Buat apa sih kita hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya kita lebih sering menanyakan beberapa pertanyaan ini. Seperti, siapa saya? Dari mana saya berasal? Untuk apa saya ada di dunia ini? Dan akan kemana saya setelah dari dunia ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu dapat memberikan jawaban-jawaban yang dapat membentuk pandangan hidup Anda. Dan pandangan hidup ini akan mempengaruhi cara berpikir Anda, cara bersikap Anda, cara bertingkah laku Anda, dan akan menentukan kualitas hidup Anda. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya, diciptakannya kita, dihadirkannya kita, diadakannya kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, jadikan hidup ini lebih hidup. Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya semata-mata hanya untuk menggapai ridha-Nya. Semoga video pendek ini bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.